Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video kali ini di blog online channel seputar aplikasi online mencari uang secara online. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya mendapatkan saldo ShopeePay gratis setiap hari. Masuk ke saldo ShopeePay kita di sini ya, contohnya seperti ini, lumayan. Ini caranya yaitu dengan cara bergabung menjadi Shopee Affiliate Program. Ciri-ciri dan tanda-tanda akun yang sudah tergabung ke Shopee Affiliate Program ditandai dengan ini. Di akun kita, ketika kita mengklik ini, akun kita akan terdapat tulisan seperti ini, Shopee Affiliate Program. Tandanya kita sudah tergabung menjadi afiliator Shopee, yang dimana cara daftar dan bergabungnya ada beberapa syarat dan hal-hal atau peraturan yang harus kita ketahui, yaitu kita harus mempunyai subscribers dan followers. Artinya kita mempromosikan produk ke subscriber kita ataupun ke followers kita, ya, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan media sosial lainnya. Ini adalah proses yang sudah saya jalani selama 1 tahun ya, dimana antara dulu dan sekarang itu lebih mudah sekarang, sebab sepertinya di sini ada 2 program, yaitu Shopee Affiliate dan Shopee Influencer, dimana untuk Anda yang ingin menjadi Shopee Influencer itu harus punya followers dan subscribers. Sementara untuk Affiliate Program itu 1 followers pun itu bisa. Caranya kita ketik saja di sini, kita kembali ke proses pendaftaran dan cara untuk masuk ke bergabung ke Shopee Affiliate Program. Di sini ada, masuk kita ke Chrome ya, kita ketikkan Shopee Affiliate Program, kita ketikkan di Chrome shopee.co shopee.id.co shopee.co.id/AFF. Ya, kita masuk sekarang. Oke, step by step tolong diperhatikan, antara dulu dan sekarang sih lebih mudah sekarang ya. Dulu itu sangat ribet sekali, kita harus share link pun, kita harus generat memperpendek linknya. Tapi untuk saat ini lebih mudah lagi, kita tinggal pilih Shopee. Syaratnya di toko Shopee, di beranda Shopee itu ada beberapa hal dan cara ya, itu kita harus mempromosikan barang atau produk dari toko yang berlogo Star, Star Plus, dan Shopee Mall. Oke, di sini kita masukkan saja ya, kita harus isikan di sini proses step by stepnya. Kita harus verifikasi akun dulu. Di sini masukkan saja kita nama kita, ini sebagai contoh saja ya. Nama depan, nama belakang, di sini tuan atau nyonya, domisili Indonesia, kota tujuan misalnya di sini, ini sebagai contoh saja, kota, masukkan alamatnya. RT RW ya harus lengkap, sebab ini harus sama sesuai dengan KTP Anda saat ini, karena untuk verifikasi rekening bank dan verifikasi lain-lainnya membutuhkan data yang akurat dan sesuai. Ya, itu sebagai contoh ya. Sebagai contoh saja, ini kita persingkat. Kode pos jangan lupa, harus lengkap semua. Verifikasi nomor telepon. Nah, kita harus verifikasi dulu alamat emailnya. Kita harus tunggu masuk alamat email, kode verifikasinya dari pihak Google.
kita minta kirim kode dari pihak, tergantung Anda ya, Anda mendaftarnya memakai apa ya, memakai email, memakai Facebook, itu pun bisa. Oke, sudah masuk ya. Kita cek di sini. Sudah masuk. Kita masukkan kode di sini. Nah, kalau sudah berhasil ada seperti ini. Anda copy link media sosial Anda, boleh pakai Facebook, YouTube, itu bisa. Hanya saja mudah-mudahan diterima ya. Maksudnya di sini kan butuh proses peninjauan dari tim Shopee affiliate-nya. Kita dalam proses pendaftarannya, ini link media sosial kita copy paste dan tempelkan di sini. Kemudian spesifikasi kategori itu apa? Misalnya di sini YouTube ya. Di sini YouTube, Instagram, detail produk kecantikan dan spare part misalnya. Anda membahas tentang YouTube, Anda membahas tentang hiburan, di sini hiburan, hobi, RC, mainan, boleh saja ya. Pilih di sini, catatkan. Kemudian tip kemitraan kita pilih. Anda pilih di mana nih? Anda, saya sarankan untuk blogger atau media sosial di sini ya. Pilih di sini. Blogger media sosial, link Anda jangan lupa. Kemudian bagaimana kamu mengetahui Shopee Affiliate Program? Nah, ini Anda boleh pilihkan di sini. Kalau Anda ingin masuk menjadi tim saya, boleh Shopee Affiliate Team dan masukkan kode timnya. Nanti lihat di deskripsi ya. Atau Anda tahu dari influencer media sosial, pilih saja. Kalau Anda memilih ini, diajak oleh tim leader di sini, nanti kode ini masukkan ke sini ya, biar lebih gampang. Karena istilahnya seperti yang telah saya sebutkan, istilahnya kita melamar pekerjaan harus butuh orang dalam ya, orang yang istilahnya sudah berkutat di Shopee Affiliate cukup lama, lebih dari 1 tahun. Masukkan di sini saja. Kemudian setelah ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya kirimkan adalah benar, saya menyetujui bahwa jika ditemukan ketidakbenaran, dan ini adalah peraturan dari pihak Shopee yang harus kita setujui, kemudian kita kirimkan. Setelah dikirimkan, setelah selesai, kita menunggu antara 2 hari berbeda-beda ya. Tiap akun yang mendaftar ke affiliate support program ini bisa berbeda-beda. Ada yang 2 hari, 5 hari, 1 minggu, dan bahkan mencapai 1 bulan. Itu tidak, keputusannya diterima atau tidak antara 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Jadi tunggu saja, nanti akan ada email pemberitahuan misalnya diterima atau ditolaknya. Oke, seperti itu. Mungkin selanjutnya bagi Anda yang nantinya sudah diterima untuk mendaftar, Anda tinggal share link ke media sosial, ke teman, ke kerabat, lewat WhatsApp PP, ataupun kita mengirim lewat WA, beli produk teman kita membutuhkan, misalnya selempak, kita kirimkan saja selempak celana dalam. Di sini celana dalam misalnya, ketik sebentar, loadingnya lambat, internetnya lelet. Di sini misalnya celana dalam ya, kemudian kita tunggu produknya muncul. Nah, di sini misalnya Anda harus mengirimkan produk yang dari yang berlogo seperti ini, Star Plus. Nah, Shopee Mall seperti ini ya. Tinggal sharekan saja. Ini tidak perlu di-generate atau di link, tidak perlu di-custom seperti yang saya lakukan dulu. Ini lebih praktis lagi ketika Anda sudah diterima menjadi affiliate program, diterima bergabung ke di affiliate program. Jangan sekali-kali Anda men-sharekan barang yang tidak ada, misalnya tidak ada di sini ya, tidak ada logonya, itu tidak akan ada komisinya. Seperti ini contohnya, seperti ini nih. Ini orang-orang follower saya tidak subscriber saya tidak membeli di toko-toko yang tidak ada logo, ketiga logo tersebut, Star Plus dan Star Mall, Shopee Mall maksud saya.
Ini tidak dapat komisi ya, seperti ini contohnya nih. Ini dapat ini komisi, ini melompong nih, kosong nih. Kita lihat rinciannya, tuh kan tokonya tidak berlogo yang saya sebutkan tadi. Oke, seperti ini kan. Kosong, tidak berlogo. Sementara toko yang berlogo seperti ini contohnya. Ada logonya Star, Star Plus, kita dapat ya. Nah, ini kan ada logonya seperti ini saja. Oke. Untuk Anda yang punya pengalaman banyak di seputar affiliate program mencari komisi-komisi dari online, belanja online, boleh ditambahkan komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen, dan kasih masukan untuk channel ini tetap sedikit berkembang dan maju lah, sedikit lebih baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.